Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah... Berita yang e, menurut saya cukup mengejutkan. Ya, benar berita ini sangat mengejutkan. E, Di sini e, Bapepti atau Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti ya dari Kementerian Perdagangan baru-baru ini mengumumkan bahwa di bulan Agustus telah menemukan dan memblokir 249 situs perdagangan berjangka selama bulan Agustus. Tidak main-main ya, 249 situs Ya, kalau bukan situs, domain lah, gitu ya. Karena ada juga yang e, di media sosial, gitu ya. Dari perdagangan komoditas berjangka. Nah, ini katanya adalah yang terbanyak dari beberapa bulan terakhir ini. Iya. Nah, di sini e, pemblokiran ini katanya menurut kontan. Nah, ini saya kutip satu dari adalah beberapa lah nanti saya kasih lihat ya uh, beberapa surat kabar memberitakan hal ini ya kan nah di sini uh, katanya pemblokiran ini melengkapi tanda kutip ya kinerja Bapepti sebagai pengawasan atau pengawas gitulah ya Perdagangan berjangka komoditi yang sejak Januari hingga Agustus 2021 ini sudah mencatat pemblokiran sebanyak 954. 954 di mana yang di bulan Agustus itu yang paling banyak 249. Sebagai catatan nanti saya akan perlihatkan domain-domain uh, apa saja yang diblokir oleh Bapepti kebanyakan. Itu yang berhubungan dengan robot trading forex. Iya. Robot trading forex. Nanti kita lihat, nanti kita lihat ya. Nah, di sini dikatakan, Kepala Bapepti yaitu uh, Indra Sari Wisnu Wardana menjelaskan bahwa pemblokiran di bulan Agustus 2021 ini menjadi yang terbanyak dibanding bulan-bulan sebelumnya. 249 ya, terbanyak. Nah, menurut uh, Kepala Bapepti ini, ya, uh, yang paling banyak adalah domain penawaran iklan serta promosi uh, mengenai perdagangan berjangka tanpa izin dari Bapepti itu. Ya sudah pastilah kalau yang diblokir ya tanpa izin dari Bapepti. Nah, ini karena yang terbanyak Bapepti menegaskan sekali lagi, nah, ini bertujuan untuk mencegah adanya Kerugian masyarakat yang lebih banyak. Nah, hal ini mengingat saat ini banyak modus-modus baru yang bermunculan untuk menarik masyarakat, ya, agar tergiur berinvestasi di bidang perdagangan berjangka tanpa perlu memperlihatkan pentingnya memiliki pengetahuan tentang mekanisme trading di perdagangan berjangka itu, kata Wisnu. Nah, ini menarik, ya. Nah, kemudian pelaksana tugas Kepala Biro uh, Peraturan Perundang-undangan dan penindakan Bapepti uh, uh, di luar yang tadi ketuanya ya, menambahkan selain terpantau, domain-domain um, uh, tadi katanya menggunakan modus-modus lama ya, kan sejumlah entitas. Yang diblokir tersebut juga terpantau menggunakan modus baru. Jadi, ada yang menggunakan bonus lama, modus lama, ada juga yang bonus, bonus, modus, modus baru. Kemudian, modus yang paling baru adalah penawaran paket investasi trading forex berkedok penjualan robot. Nah, hati-hati nih, yang suka trading forex ikutan. Yang service atau jasa layanan yang menggunakan robot di sini yang paling banyak, katanya ya, dan modus paling baru. Nanti kita lihatlah daftarnya satu persatu ya, melalui paket-paket investasi dengan menggunakan sistem member get member. Jadi, robot forex itu ditawarkan dengan sistem member get member. Jadi, yang menawarkan kepada temannya atau saudaranya atau koleganya dia mendapatkan komisi dari rekrutmen dengan menjual robot-robot forex itu kira-kira begitu maksudnya. Ya kan? Nah, namun secara umum katanya yang paling baru adalah penawaran paket investasi forex berkedok penjualan uh, yang tadi robot trading. Nah, itu yang paling banyak katanya. Nah, kan? Tapi secara umum uh, seperti halnya yang sudah pernah diblokir Nah, entitas atau domain-domain yang diblokir uh, sekarang ini masih menjalankan modus-modus yang tadi disebutkan. Ya kan? Biasanya dia ganti baju, dia ganti nama domain dan seterusnya. Nah, ini menarik ini, ya. Nggak tanggung-tanggung, Bu. 249. Nah, katanya di sini modusnya antara lain biasanya Menawarkan sebuah investasi, misalnya yang tadi trading forex, gitu ya, dengan menjanjikan fixed income. Sekali lagi, modusnya menawarkan investasi berkedok tadi trading forex menggunakan robot dengan menjanjikan fixed income dalam bentuk paket-paket investasi dengan mendompleng legalitas pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bapepti, ya. Atau, kalau dia tidak menggunakan pialang berjangka yang memiliki izin dari Bapepti, jadi ini ada robot, gitu ya, ditawarkan dia mendompleng, gitu ya, uh, dengan legalitas pialang berjangka yang sudah terdaftar, atau dia menjadi broker, gitu, perantara dengan pialang luar negeri, dengan pialang luar negeri yang pasti tidak punya izin Bapepti, gitu ya. Banyak kan robot-robot forex yang akhirnya dia jualan forex kemudian uh, dia memperkenalkan Anda dengan sejumlah broker trading forex yang ada di luar negeri yang karena alasan uh, biayanya lebih murah dan dan segala macam ya tentu ini melanggar perizinan Bapepti. Oke. Okay? Nah, kemudian juga ada binary option ya. Ya, ada juga trading emas, kontrak mata uang, dan seterusnya. Oke, okay? nah, oleh karena itu, Bapepti uh, tidak akan pernah lelah uh, menghimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih paket-paket investasi seperti ini yang di bidang perdagangan berjangka. Kemudian, Bapepti juga menghimbau agar selalu pastikan legalitas dari pialang berjangka. Yang menawarkan investasi dengan uh, imbalan besar, oleh karena itu jangan mudah tergiur, ya kan? Nah, apalagi yang menawarkan keuntungan di luar batas kewajaran. Nah, mari kita lihat uh, selanjutnya. Ya, uh, kita lihat daftar dari... Uh, wah, ini menarik nih. Saya juga kaget ya melihat. Waduh, daftar ini. Nggak tanggung-tanggung, Bu. 249. Saya tidak akan uh, bahas satu persatu Cepat saja ya. Kalau saya lihat di sini, dari nomor 1 sampai nomor 9. Ada bisa lihat di sini. ya Nomor 1 sampai nomor 7 lah. Di situ dikatakan duplikasi PT Best Profit uh, Future. Jadi, uh, duplikasi itu seperti dipalsukan lah gitu ya. Mendompleng nama. Kemudian, Uh, itu 1 sampai 7, 8 sampai 9 Anda bisa lihat di sini duplikasi dari PT Okta berjangka. Ya. Kemudian 10, 11, 12, 13 tidak uh, kapok-kapoknya yaitu binomo dengan menggunakan domain baru yang lama sudah diblokir, dia bikin domain baru. Kemudian ada nomor 14 IQ option gitu ya. Kemudian ada ya Anda lihat satu persatu di sini ya. Nah, yang menarik yang menarik ini yang saya surprise juga, dari nomor 18 sampai uh, 33 itu DNA Pro Academy. DNA Pro Academy, ya, ya, paling nanti DNA Pro Academy akan memberikan klarifikasi atau penyangkalan gimana kita lihat. Tapi ini menarik diumumkan oleh Bapepti dari 18 sampai nomor 33 DNA Pro Academy. Kemudian 34 Anda lihat tuh, aduh segala macam ya. Nah, kemudian 39 Auto Trade Goal FX, terus 40 Auto Trade Goal. Nah, Auto Trade Goal ini juga hmm, pecah rekor juga ini. Kalau kita lihat totalnya itu ya, dari nomor 39 terus sampai nomor wih banyak amat ini sampai nomor wih banyak sekali sampai nomor 94. Auto trade goal. Wish. Ya, banyak itu. Dia menggunakan banyak domain. Ya, mungkin salesnya atau membernya mem membuat domain-domain seperti ini. Ya. Kemudian uh, viral blast, ya. Yang nomor 95 itu Anda bisa lihat viral blast global nomor 96 viral blast yang ditawarkan di IG Instagram sepertinya ya. Kemudian viral blast itu sampai nomor 101. Lumayan banyak gitu. Ya, 101. Kemudian dari 102 itu ada Smart Boot Net 89. Net 89 di sini dari nomor 102 sampai nomor 107. Lumayan. Ya, yang sebelumnya juga sudah pernah saya bahas uh, Smart uh, ini, yang NET89 ini Smart Boot ini ya Juga pernah pada bulan yang lalu Kemudian uh, dari nomor 108 Sampai uh, 111 Smart X Sultan, Smart X Boot Nah anda lihat aja sendiri ya Nah kemudian ada auto Sultan, bla 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 Kemudian ya Yang auto Sultan itu lumayan banyak gitu ya Sampai nomor Auto Sultan sampai nomor 119 Ya Kemudian ada lagi IG uh, Apa itu hubungannya Juga dengan net 89 Ada lagi 121 hubungannya Dengan net 89 122 123 Masih 89 Kemudian 124 uh, Terus sampai 129 smart 128 smart X boot ah, Gitu-gitulah ya ada hubungan juga dengan Net 89. Banyak ini. Ya. 131 juga ada Smart Boot Net 89. Kemudian ada Apari dan segala macam itu. Kemudian nah ini yang banyak lagi nih. Dari nomor 137 sampai nomor 145 itu EA50. Wih, banyak ya. Kemudian wah itu juga Bererot itu. Excess ah. Ya, FBS uh, juga masuk di situ ya kemudian kita lihat lagi banyak itu IC market uh kemudian ada instaforex instaforex ini sering muncul berkali-kali juga di kali ini muncul lagi instaforex dari 183 sampai193 tiga. Eh berlanjut lagi sampai 197 Ya Wah banyak tuh anda lihat ya Kemudian <tuh> Wah ini Okta FX juga bisa masuk di sini nih 218 sampai 223 Olim Trade sebelumnya sudah pernah dia buat lagi nih Domain-domain baru anda lihat tak Olim Trade tuh dari 224 sampai 230 Wih banyak ya Gila ini Ya Nah anda lihat saja. Sampai terakhir di 24 248 249 tuh vintage FX. Forex juga. Oke. Nah, jadi dengan demikian Anda lihat Indonesia sepertinya sepertinya menjadi tempat yang subur gitu ya buat investasi-investasi ilegal. Nah. Saya tidak tahu ya apakah hanya sekedar diblokir kalau sudah dinyatakan diblokir pasti tidak bisa diakses. Tetapi seharusnya menurut hemat saya selain diblokir bab Pepti harusnya mengambil tindakan hukum karena dia beroperasi tanpa izin. Harusnya kan ada undang-undang atau peraturan yang dilanggar kan? Cari dong siapa yang membuat aplikasi itu, robot itu, pembuat uh, domainnya dan segala macam lah bisa dicari. Nah, tapi Sepertinya Bapepti menunggu laporan siapa yang dirugikan, baru mungkin uh, ditindak. Saya tidak tahu persisnya. Oke, okay? nah di sini yang menariknya lagi yang saya lihat di beberapa situs berita, ya, selain yang uh, terbanyak, ya, di sini juga uh, dikatakan bahwa uh, segala kegiatan perdagangan berjangka itu yang tadi disebutkan ada 249 itu ya pasti pelanggarannya karena tidak memiliki izin dari Bapepti. Ya kan? Nah, di sini misalnya juga dia juga tidak cukup hanya punya SIUP atau dan NIB saja. Pasti semua perusahaan berdiri punya SIUP dan NIB. Tetapi ketika dia berbisnis di dalam bidang Perdagangan berjangka, dia juga harus mendapatkan izin dari Bapepti. Gini, saya saya bikin penjelasan dalam bahasa sederhana. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti soal peraturan uh, perizinan biasa melihat, "Tuh, legal kok, dia punya SIUP kok, PT-nya dia punya NIB, legal, legalitas sudah legal." Saya kadang-kadang begitu, tapi kalau dia perdagangan berjangka harus punya izin dari Bapepti. Ambil contoh gini deh saya bikin perusahaan PT XYZ, saya bikin punya siup, saya bikin punya NIB, misalnya lah kita nggak usah ngomong trading forex, saya ngomong saya bikin usaha multi level marketing, boleh nggak? boleh, pastilah saya harus urus siup, saya harus urus NIB, tapi begitu saya urus siup dan urus NIB bukan berarti MLM saya legal, saya harus punya lagi SIUPL surat izin usaha perdagangan langsung dari kementerian perdagangan baru saya legal sebagai multi level marketing. Nah begitu juga uh, bisnis yang bergerak di perdagangan uh, komoditas berjangka seperti ini selain punya SIUP, SU, SIUP, SIUP, SIUP surat izin usaha ya dan NIB dia juga harus punya izin dari Bapepti. Kalau dia cuma punya SIUP dan NIB saja, tapi tidak punya izin dari Bapepti, ya ilegal. Nah, itulah yang berkali-kali sering saya uh, utarakan. Jadi, uh, belajar dari pengalaman uh, pengumuman dari Bapepti yang terbaru ini tidak tanggung-tanggung, ya. 249, ini seyogianya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita mau berinvestasi ya seperti yang Pak Tonggam katakan ingat 2 L legal kah logis kah kalau dia sudah tidak legal saja ya sudahlah Anda nggak usah nggak usah masuk gitu misalnya ada orang bilang gini dijamin robot saya per bulan pasti 10 catat ya dijamin robot saya sebulan pasti 10% atau pasti 20% misalnya nggak ada yang namanya investasi apapun bisa menjamin profit yang pasti tidak ada bisa untung bisa rugi jadi kalau sudah dijamin pasti apalagi nilainya tidak masuk akal itu sudah tidak logis kemudian tanya juga legalitasnya mana kalau dia di bidang perdagangan busa berjangka robot forex apa uh, apalah segala macam lah ya, ya penjualan saham gitu ya Reksadana tanya ada izin dari Mbak Pepti sebagai broker ya kalau tidak ada ya tidak legal apalagi kalau sudah tidak logis menjanjikan keuntungan yang pasti yang besar juga dan tidak legal anda main masuk saja karena yang nawarkan saudara anda teman baik anda atau bos anda karena anda nggak enak untuk menolak atau anda sebenarnya tahu ini ini miring gitu tapi ah coba Ya, pilihan Anda. Oke. Okay? Jadi demikian saja bahasan saya kali ini mengenai 249 domain yang berhubungan dengan perdagangan uh, berjangka yang diatur oleh bab pepti, ya, yang diblokir baru-baru ini. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, Terima kasih.